Jom kita tengok bagaimana rupa masjid ni. Ini adalah pintu hadapan. Wow, spacious is it? Like a Masjidil Haram. Overall, the color is white. And then you can see there is the Ka'bah. Ini adalah tempat mengambil wuduk. Quite minimalist. Ia juga dinamakan bilik persalinan untuk bahagian muslimah. Ruangan solat muslimah. Sebenarnya selain daripada tempat tadi, di sini juga ada menyediakan tempat untuk mengambil wuduk untuk muslimah. This is prayer area for muslimah. I can feel peaceful here. Wow, look at the chandeliers. Berapalah agaknya harga dia kan? Selain daripada karpet di Masjid Sendayan, saya rasa inilah karpet yang paling kedua lembut. Compare dengan masjid-masjid lain yang telah saya pergi.